Halo Mbak, dengan siapa Mbak? Dengan Nabi Alinda. Oke Mbak, mau nanya Mbak, ini alat apa Mbak di sini Mbak? Ini namanya validasi digital, validasi peduli lindungi. Jadi penumpang itu nggak perlu lagi manual. Misalnya dia memiliki peduli lindungi dari pihak labnya sudah memasukkan, pihak labnya sudah kerjasama dengan Kemenkes. Langsung di scan aja di alat ini. Nanti keluar layak terbang atau tidak layak terbang. Oh gitu. Caranya gimana, Mbak? Prosesnya, Mbak? Misalnya dia masukin nomor pesawatnya ya, misalnya nomor pesawatnya ini. Terus ini dari scanan, hasil scanan. Kalau nggak bisa dari nicknya. Tinggal di scan, ini kan tidak layak terbang. Kok tidak layak terbang? Nah, kalau kayak gini gimana, Mbak? Ini karena hasil tesnya itu tidak masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Oh gitu. Nah kalau udah kayak gini gimana? Kalau seperti ini dia harus di print out hasil kertas PCR-nya dan menuju ke validasi manual. Oh gitu. Ini alat validasi digitalnya, nah, itu juga ada ini ya manualnya ya. Oh gitu. Ini kayak gini nih. Kalau tidak layak terbang. Cari yang layak terbang. Nah, gini doang ya. Dia PCR-nya sudah masuk ke Peduli Lindungi dan dia sudah vaksin dosis kedua. Oh gitu, siap. Boleh? Mau pesawat? Sekarang mulai. Saran pribadi saya, mohon untuk mempersiapkan tiket aplikasi Peduli Lindungi yang ada di ponsel Anda dan kartu tanda penduduk yang berfungsi untuk menginput nomor induk kependudukan jika terjadi error sistem pada scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi Anda. Manfaatnya adalah proses validasi Anda menjadi tidak lama dan membantu mempercepat proses validasi calon penumpang lain yang ada di belakang antrian Anda. Karena tidak hanya proses validasi Peduli Lindungi ini saja yang Anda jalani, masih ada proses check-in penumpang di area acceptance dan proses boarding naik pesawat sebagai prosesi akhir untuk melakukan perjalanan udara. Maka dari itu, butuh kesiapan waktu dan kelengkapan dokumen perjalanan udara Anda. Datanglah minimal 2 atau 3 jam sebelum jam keberangkatan Anda dan cross-check kembali dokumen perjalanan udara Anda seperti tiket, kartu tanda penduduk, hasil uji kesehatan berupa PCR test atau rapid test antigen, dan persyaratan soft copy yang ada di ponsel Anda yang berupa aplikasi Peduli Lindungi dan IHAC Indonesia. Nanya nih, ya. Nih kalau kayak gini kejadiannya nih, tidak layak terbang. Biasanya kenapa nih kayak gini, Mbak? Karena yang pertama ini kan bapaknya belum vaksin. Dia penyintas, jadi belum vaksin. Kalau nggak kemungkinan dia vaksinnya baru sehari dua hari, jadi kartunya belum masuk. Oh gitu. Kalau nggak PCR-nya dia expired. Mungkin PCR terbarunya itu belum masuk atau belum kerjasama sama Kemenkes. Kalau misalnya mau nyari rumah sakit, klinik yang udah kerjasama sama Kemenkes yang masuk aplikasi Peduli Lindungi itu ada di Litbang Kesehatan. Kalau ada ya gitu ya, tanya ya, depan ya. Oke. Mbak, gimana nanya ini? Berarti kalau dari awal PCR kita itu dari kliniknya atau otomatis dia nginput di itu ya? Berarti kita nggak usah repot-repot ini lagi ya? Nggak usah nginput lagi ya, gitu ya? Oh gitu. Oke. Caranya cuma gitu doang, gampang ya? Cuman masuk nomor ID, nomor penerbangan sama nicknya aja ya.
mau nanya lagi. Ini kalau ada tips-tipsnya nggak biar kita divalidasi ini biar enak lah gitu. Betul betul. Yang pertama cari rumah sakit atau klinik di Litbangkes. Litbangkes ya. Cari web Litbangkes. Oke. Okay. Kemudian yang kedua itu udah vaksin, vaksinnya itu udah punya sertifikat, jadi nanti ketentuannya itu di sini tulisannya sudah vaksin dosis 1 atau dosis 2. Oke. Terus kalau misalnya belum vaksin atau karena ada penyakit penyerta baru menyerta COVID, itu harus bawa kertas hasil print. Kita bantu manual. Oh gitu. Nah, kalau vaksinnya di luar negeri. Oh belum masuk ya kalau luar negeri ya? Iya. Astra apa AstraZeneca apa ya itu? Pfizer. Oh Pfizer, oh Pfizer ya. Oh iya iya. Vaksin yang di luar negeri yang nggak di Indonesia. Oh gitu. Oke. Wah ya. Berarti kalau berarti solusinya harus validasinya manual. Nah, kalau manual berarti harus disiapin print out PCR-nya sama vaksinnya. Oke, print out PCR dan print out vaksin. Oh gitu. PCR lah ya pasti ya, di print ya gitu ya. Ya intinya kalau mau validasi manual berarti harus print out manual PCR, hasil PCR-nya gitu ya. Oke. Waduh, makasih. Jadi jika ada kendala pada proses validasi digital Peduli Lindungi, Anda masih dapat melakukan validasi manual di meja validasi manual yang berada di belakang mesin validasi digital. Seperti yang saya sebutkan di awal, butuh persiapan waktu dan kelengkapan dokumen perjalanan udara Anda. Untuk mengantisipasi kerugian waktu karena harus cari mesin fotokopi di bandara, tidak ada salahnya Anda memprint out hasil uji kesehatan PCR test atau rapid antigen Anda dari rumah. Jadi jika terjadi gagal validasi pada validasi digital, Anda sudah siap untuk melakukan validasi manual. Jadi ada beberapa tahapan proses yang harus Anda lakukan untuk melakukan perjalanan udara. Yang pertama, melakukan validasi secara digital melalui aplikasi Peduli Lindungi atau validasi manual. Yang kedua, Anda bisa masuk melalui security checkpoint 1 dan melakukan proses check-in untuk mendapatkan boarding pass. Yang ketiga, setelah proses check-in, Anda akan menuju ke ruang tunggu. Namun sebelum masuk ke ruang tunggu, Anda akan melakukan cek identitas di security checkpoint 2 oleh pihak AFSEC Angkasa Pura 2. Yang keempat, setelah Anda melewati security checkpoint 2, sebelum masuk ke ruang tunggu, Anda akan melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen oleh staf airline. Setelah Anda terverifikasi ulang, silakan Anda masuk ke dalam ruang tunggu. Dan jika pesawat sudah siap, maka Anda bisa diperkenankan melakukan proses boarding masuk menuju pesawat. Harapan kita semoga masa PPKM ini segera berakhir dan angka penularan COVID-19 ini semakin berkurang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Pandemi ini belum berakhir. Selalu laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.